Aduh. Halo guys, selamat pagi. Cek. Kakak mau bawa unit berapa? Apa yang harus dicek dulu? Harus periksa oli. Mesin kita aman. Tidak ada punya kurang-kurang oli. Ya, bagus. Terus apa lagi? Cek oli klatnya. Ini kan kelihatan. Pastikan saja. Oh iya, betul. Oke, kopi. Mantap. Mantap. Terus selanjutnya? Tidak usah lah. Buat apa mau periksa di dalam? Hah? Oh. Hati-hati, Kak. Bukan di situ. Waduh. Gimana ini? Lihat aja. Gimana? Pas? Oh. Terus selanjutnya? Ayo hati-hati. Cek tire. Nah. Cek bawahnya. Apa lagi? Pastikan semuanya aman. Biar kerjanya tidak ada halangan ya, Kak. Benar enggak? Mungkin. Oli tadi panas enggak? Hah? Oh, berarti dipakai. Aman? Ya. Tutup dekselnya. Untung mobilnya miring ke bawah. Aduh. Kalau tidak enggak nyampe dia. Cari di dalam. Apa itu yang dilihat-lihat? Apa itu yang dilihat-lihat? Oh, safety transmisi. Itu harus dicek.
biasanya ada yang retak di situ. Iya, di safety transmisi. Aman? Aman. Oke. Oke. Ready ya? Ready? Kok ada? Oh, itu ada macet. Ih, mobilnya mantap ini. Kak mancal di mana? Belum ada arahan? Oh ya, masih hujan. Naiknya gimana? Mantap. Loh. Awas, hati-hati. Kenapa? Kedua dari PTO. Nah, sebelah. Nah, itu sudah jadi itu aktif. Berarti abad. Aduh, ternyata tidak ready, guys. Ternyata mungkin listrikan ini. Ya, ganti. Sudah 2 unit yang dia P2H, tapi nggak ada yang ready. Jadi dia cari lagi unit yang lain. Mudah-mudahan itu ready ya, guys. Lihat sebentar, mudah-mudahan itu ready ya guys, karena ini sudah hujan jadi saya biarkan dia untuk P2 sendiri, tapi dia udah tahu kok P2 nya gimana. Sebelum menjadi driver di pertambangan kan mereka di uji coba dulu apakah layak atau tidak. Oke, kita biarkan saja dia. Nanti kita lihat sebentar di saat dia sudah membawa unitnya. Oke. Kayaknya unitnya ready, guys. Jadi dia sekarang lagi menunggu arahan masuk di lokasi. Mantap kak, semangat. Pegangan yang sebenarnya kakak pegang itu unit WT. Tapi karena sekarang hujan kan, jadi dia cari DT. Oke, sampai ketemu lagi.